Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan izin dan limpah kurnianya, kali ini kita masih lagi dapat terus bersama di channel saya ini. Jutaan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudah singgah di channel ini. Pada kesempatan ini, saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk ikutilah video ini hingga akhir dan kemudiannya subscribe, like dan komen, walaupun dengan thumb up atau thumb down. Kalau tuan-tuan dan puan-puan rasa sesuai, boleh share di media sosial tuan-tuan dan puan-puan dan dalam grup yang tuan-tuan dan puan-puan sertai. Kali ini saya akan membacakan puisi karya sastrawan negara Datuk A. Samad Said yang pada waktu ini berlegar-ligat di grup WhatsApp. Puisi ini berjudul Hai Melayu. Datuk A. Samad Said adalah antara idola saya dalam bidang bahasa dan sastra. Idola saya yang lain di bidang ini ialah Profesor Emeritus Dr. Haji Shanon Ahmad atau Pak Shanon dan Ustaz Azizi Haji Abdullah yang saya panggil Tok Ya, iaitu tokoh utama dalam novel Seorang Tua di Kaki Gunung. Puisi ini dirasakan amat sesuai untuk diamati oleh orang-orang Melayu dalam suasana kita menyambut kemerdekaan negara yang ke-63. Apa yang orang Melayu ada selama 63 tahun? Apa yang pemimpin-pemimpin Melayu buat semasa mereka berkuasa? Adakah mereka benar-benar berjuang memperkasakan kedudukan bangsa Melayu? Atau mereka hanya berjuang untuk diri dan keluarga mereka semata-mata? Jangan kata orang Melayu malas. Orang Melayu tak malas. Mungkin yang malas adalah orang Melayu yang bergelar pemimpin. Mana mungkin orang Melayu malas? Rata-rata penjawat awam adalah orang Melayu. Kalau orang Melayu malas, jentera kerajaan tidak bergerak. Mana mungkin orang Melayu malas? Rata-rata pekerja bawahan industri yang buat produk mengkayakan tauke-tauke bukan Melayu industri adalah Melayu. Siapa kata Melayu malas? Kalau kenderaan awam dan lori-lori yang membawa barangan adalah orang Melayu. Selama 63 tahun kita merdeka. Lihat para pemimpin politik Melayu tidak bersungguh-sungguh memperkasakan ekonomi orang Melayu. Apa yang mereka buat sekadar melepaskan batuk di tangga. Dengarlah keluhan hati sastrawan negara Datuk A. Samad Said. Hai Melayu, karya Datuk A. Samad Said. Hai Melayu, rumahmu semua dibina kontrak Indonesia.
ekonomi pula dikuasai China. Golongan profesional semuanya India. Warung makan pun mamak dan siam yang berkuasa. Bangla kontrol cuci kereta. Orang Nepal yang menjadi jaga. Orang Pakistan usung kapet jajah merata. Lalu, Melayu ada apa? Harapkan ustaz saling menyesat. Harapkan hiburan lagi best filem barat. Harapkan bahasa banyak yang telah bertukar kesat. Harapkan tulisan Jawi pun mereka hambat. Harapkan tanah banyak yang digadai kepada korporat. Hai Melayu, masih mendabik menjadi tuan. Sibuk mau menjadi tuan. Rupanya kelas bawahan. Ditipu mentah orang atasan. Konon perjuangkan ini untuk kalian. Kerja sikit, sembang kencang. Banyak merungut, sikit merancang. Siapa tegur, dituduh lancang. Duduk warung, gigit kacang. Hai Melayu, kononnya kau pantang dicabar. Kononnya kau pantas menyambar. Tapi cuma indah khabar. Rentakmu semakin lama semakin hambar. Kau Melayu, aku pun Melayu. Aku menulis bukan cemburu. Aku mau engkau tahu kenapa Melayu tak macam dulu. Hai Melayu, carimu hebat bertutur di Facebook alamaya. Bila berdepan ekonomi, semasa kau tak terdaya. Cuma yang engkau tahu, melaram, bergaya. Hai Melayu, kau melaung-laung di jalan raya, bagi tahu kepada dunia, ini bumi aku yang punya. Pada hakikatnya, dah tergadai kepada sepek yang kaya. Hai Melayu, kerana hendakkan bergaya, kau gadai pusaka. Bila dah kaya, kau jadi puaka. Ini tandanya kau dah derhaka. Hai Melayu, sedarlah bangsaku. Bukalah mindamu, bersatulah bangsaku. Kerana Melaya bukan lagi milikmu. Aku pun Melayu, kau pun Melayu. Bodoh sombong harus ditempis. Riak bongkak dan hasad dengki sesama bangsa harus diguris. Sesama bangsa Melayu pun kau sanggup menipu. Bersatulah Melayu. Kerana agama
dan bangsa. Moyang-moyang yang telah berjasa, kerana ini mungkin peluang terakhir bangsaku untuk negara. Berjaya dan berkuasa. Pedih menyengat untuk muhasabah diri kita. Jika tak nak berubah, betulkan yang biasa, biasakan yang betul, terus jadi Melayu yang layu di tanah sendiri. Sekian, terima kasih. Azaman Sulaiman, Padang Serai, Kedah.